Halo semua, ini adalah General Reading bacaan harian untuk hari ini Sabtu, 16 Juli 2022, untuk kehidupan Anda, untuk hubungan Anda, untuk rezeki Anda, serta kita akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber, ada dari Angel Answer, angka, zodiak, huruf, jika jawaban yang Anda butuhkan berbentuk itu. Dan untuk angka bisa menjadi angka keberuntungan untuk Anda. Dan kita juga akan ambil sebagai fun reading 4 zodiak yang beruntung. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa kehidupan Anda pada hari ini? Oh, ada sesuatu yang indah akan datang menghampiri Anda. Sesuatukah, seseorangkah, sebuah ajakankah? Bisa juga semacam itu. Pun di sini ada mungkin seseorang yang datang kepada Anda untuk memberi penguatan kepada Anda. Di sini penguatan ini luas, mungkin bisa Anda sesuaikan sendiri. Penguatan apa yang Anda butuhkan? Dan itu akan datang, penguatan tersebut akan datang kepada Anda hari ini. Okay. Situasi yang menguatkan, seseorang datang kepada Anda menjadi penguat bagi Anda untuk menjalani hari Anda sepanjang hari ini, bisa juga semacam itu. Intinya adalah hal baik akan hadir kepada Anda dan beberapa dari hal baik tersebut salah satunya adalah sebagai penguat Anda menjalani hari. Kita berpindah untuk hubungan. So, apakah beberapa dari Anda di sini sedang merasa tidak baik dalam konteks hubungan Anda? Mungkin Anda di sini untuk mencari penyelesaian. Bisa juga mendekatkan diri Anda kepada iman dan semesta. Bisa juga mengambil jeda untuk menenangkan diri Anda, berbicara kepada diri Anda apa sebenarnya yang menjadi keinginan Anda dalam menjalin sebuah hubungan. Sesuaikah dengan apa yang menjadi misi-visi Anda dalam soal hubungan Anda, konteks hubungan Anda, khususnya mungkin sebagai contoh Anda-Anda masih berpacaran, tapi sudah lebih banyak tertekan daripada bahagianya. Mungkin perlu evaluasi di sana. Apakah, berbicaralah pada diri Anda sendiri, apakah hubungan seperti itu yang Anda inginkan? Atau Anda memerlukan evaluasi ulang dalam hubungan Anda yang menyakitkan, lebih banyak menyakitkannya tersebut. Okay. Beberapa dari Anda mungkin ada ajakan menikah di sini. Ya, pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan yang berjangka panjang tersebut. Okay. Sesuaikah dia dengan Anda dan tujuan, misi dan visi Anda dalam hidup berpasangan, misalnya semacam itu. Untuk Anda-Anda, untuk Anda-Anda yang mungkin sudah menikah di sini, memang tidak mudah untuk melepaskan dan semacamnya. Mungkin di sini jawaban tersebut yang saya tangkap adalah berasal dari semesta. Ya, dekatkan diri Anda kepada semesta dan iman Anda untuk mencari jawaban yang tepat untuk mengatasi situasi Anda. Ini masukan dari untuk Anda hari ini. Okay? Dan ditambah mungkin Anda sedang berada dalam kesesakan dalam hubungan Anda, dalam hubungan apapun lainnya. Di sini ada sesuatu yang pun bisa menguatkan Anda untuk menjalani hari-hari sesak Anda. Semacam itu pula. Dan semoga, okay? Atau Anda akan bisa menjalani hari ini lebih kuat karena mungkin Anda pada hari ini menyerahkan segala keluh kesah Anda kepada semesta atau iman Anda. Itu pun juga bisa. Okay? Entah yang mana yang mungkin bisa tertangkap oleh pada Anda. Baik.
Kita berpindah untuk rezeki di sini. Beberapa di Anda tampak di sini ada sesuatu yang menghentikan urusannya dengan rezeki bisnis atau karir Anda di sini. Stuck. Tampaknya akan berjalan kembali. Apakah akan ada seseorang penolong di sini? Penolong yang apapun bentuknya yang mungkin memang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Karena yang akan hadir pada Anda ini berupa hal positif dan mungkin bisa masuk segala dalam segala urusan Anda. Okay. Keuangan stuck, terhenti, karir, macet, penjualan, sepi, berjalan mundur, merugi. Semoga pada hari ini ada jawaban mengenai segala kesulitan Anda tersebut dan membuat kesulitan Anda berakhir atau segala yang terhenti bergerak kembali. Ya. Mungkin Anda perlu kolaborasi, mungkin Anda perlu kerjasama, mungkin Anda perlu lebih mengembangkan diri, memperluas jaringan, lingkaran, berpromosi lebih, bisa juga entah yang mana. Okay, baiklah, kita berpindah. Baiklah, kita akan mengambil message from universe untuk Anda. Satu pesan semesta untuk Anda. Embrace your true purpose. Percayalah kepada diri Anda sendiri. Pesan untuk Anda. Menjalani hari Anda sepanjang hari ini. Kita berpindah untuk Angel Answer. Sementara saya mengacak kartunya. Silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Tidak, jawaban untuk Anda. Apapun pertanyaan Anda, jawaban dari Angel Answer adalah tidak. Kita berpindah untuk angka. Di sini bisa menjadi angka keberuntungan untuk Anda atau jawaban Anda jika jawaban Anda berbentuk angka. Kita akan ambil 8 angka. Bisa juga ini merupakan jawaban sebagai apakah tahun kelahiran, apakah tanggal, semacam itu. Melompat banyak-banyak di sini. Kita ambil yang terbuka saja. Apakah sudah 8 di sini? 7, 9, 20, 7, 4, 5, 8. 6, 8, 2, 7, 4, 7. Baiklah. 5, 5, 4, 1, 3, 6, 15, 1, 5. Ya, mungkin itu memang merupakan jawaban untuk Anda. Kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berupa zodiak, kita akan ambil 4 zodiak sebagai jawaban Anda.
Leo, Aries, Capricorn. Oops, melompat. Baiklah. Libra, Aquarius, Virgo, Gemini. Jawaban untuk Anda. Baiklah. Kita ambil huruf. Kita ambil huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, bisa inisial nama kah, kota kah, dari mana mereka berasal kah, atau apapun yang berbentuk huruf. Okay. Ya, di sini melompat-lompat. N, R, H, C, K. Bisa juga sebagai pengganti istilah kata benda misalnya. Kita berpindah untuk fun reading. 4 zodiak yang beruntung pada hari ini. So, Cancer, Leo, Sagittarius, dan Pisces. Kita coba lihat keberuntungan apa yang hadir pada Anda pada hari ini. Ada kemakmuran, ada kelimpahan. Beberapa dari Anda mungkin hari ini ada sesuatu yang membuat Anda bisa terbebas dari rasa stres Anda, depresi Anda, stuck Anda. Dan jika ini mengatakan mengenai hal-hal yang kesakitan secara fisik, bisa jadi pada hari ini mungkin Anda akan mulai ada pergerakan untuk ke arah kesembuhan. Okay, congratulations. Atau mungkin Anda menemukan obat yang tepat untuk sakit fisik Anda tersebut. Tapi jika ini berasal dari pikiran dan hati Anda yang mungkin tidak baik situasinya, semoga kelimpahan yang akan hadir kepada ini Anda ini pada hari ini akan membangkitkan Anda, membangkitkan semangat Anda kembali. Okay? Bisa menjalani hari dengan lebih ceria. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, nikmatilah sepanjang hari ini. Okay? Untuk the full, bergembiralah untuk karunia atau untuk apa ya? Segala hal yang Anda miliki atau bersyukurlah untuk segala hal yang Anda miliki. Masih atau masih Anda miliki. Baiklah. Cerialah kembali. Mungkin bisa juga untuk sebagai pesan untuk beberapa dari Anda yang mungkin pada hari ini sedang tidak baik-baik saja. Situasi, suasana hatinya. Cerialah kembali dan nikmati hari ini. Baiklah, mengingat ini pun adalah hari Sabtu. Lakukan perjalanan yang intinya merefresh diri Anda dan apapun sesuai dengan kebutuhan Anda, just lakukan itu. Dan tadi pesan dari semesta adalah trust yourself, percaya pada diri Anda sendiri. Mulai melakukan sebuah petualangan baru, the full di sini. Okay? Lakukan hal-hal yang menyenangkan diri Anda. Baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.